Sekarang kita lagi di Indonesian Modification Expo 2023. Nah, kemarin ini mobil si seri 7 sempat dipoles di Blast Gear Auto Care. Jadi mobil itu udah dari apa di Elite itu belum sempat dipoles, belum sempat di coating. Nah, sekarang udah diberesin semua sama Blast Gear Auto Care. Sebenarnya banyak banget sih prepare gua buat Indonesian Modification Expo. Yuk, Bal, kita lihat, Bal. Bal, kemarin ngapain aja ya? Pacang kaca film ya? Pacang film Coolant Light. Nah, Coolant Light ini pakai Titan X 40. Itu berarti 30% lah. 30% pasang kaca film, terus langsung gue bawa ke Blast Gear. Kemana dulu ya? Ke interior, waktu itu ke interior. Nah, gue kunci ya? Sebentar, gue buka dulu ya. Kangen udah lama gue gak pakai mobil ini. Nah, jadi interiornya itu kemarin itu parah banget, Bang. Ini tuh hancur banget nih, guys. Hancur parah, karetnya parah banget. Terus habis itu si ininya juga udah belang banget. Nah, kebetulan sama si Blast Gear ini tuh udah ditutupin pakai plastik. Nah, ini tuh sempet ditambah busa juga, busanya ini. Joknya tambah busa lagi. Jadi udah ambles, terus baret-baret. Ini dirapiin sama ini, di restorasi. Terus sempet, nggak tahu ya karena lama di bengkel Asus juga kemarin sempet trouble. Habis itu ke bengkel cat untuk ngesol beberapa bagian. Apa namanya? Ada semut di mobil, banyak banget semutnya. Nah, karena gue udah nggak mau pusing deh, beresin dulu semua interior, baru nanti di bengkel di tukang detailing aja deh. Nah, ini juga kemarin. Parah banget, ini hancur banget, udah dirapiin semua ininya, pokoknya bagian ini ya, Eropa tuh bagian yang karetnya ini itu sering banget apa ya, pecah ya, mungkin karena umur juga terus kejemur, itu karet-karetnya itu pecah sampai tangan gue buat nutup pintu aja sampai lengket di tangan gue gitu loh. Itu yang menurut gue masih di sering hampir semua mobil Eropa kayak begitu sih di bagian sini ya. Ini diberesin sama Om Rudi si karet ini. Terus yang bagian sana juga udah beres. Oh ya, joknya ini juga kemarin sempat dirapiin sama si siapa monitor ini kemarin. Gak tahu di mana ngecat, kayaknya sudah pernah dicat di bagian framenya ini. Terus si catnya itu kena monitornya, jadi masih dibersihin lagi sama si Om Rudi Auto Train kemarin. Nah, kita lihat yang sebelah sana ya. Sebelah kiri. Nah, ini gua udah rapi. Udah rapi, ini udah dibersihin juga karet-karetnya. Joknya udah bersih juga. Nah, monitornya juga kemarin dibersihin. Terus apa lagi ya? Ini yang depan juga. Ini kemarin juga hancur parah nih karetnya. Hancur, hancur-hancurnya. Alhamdulillah udah beres. Terus, nah, ada tombolnya kemarin sempat di... Udah pudar. Terus dibenerin lagi ditulis lagi ya, gue gak tau, pakainya pakai laser kayak gitu deh si monitor. Nah, ini tombol nomor monitor AC yang ini udah dirapiin, udah dibersihin, ini udah di apa restorasi ulang. Terus habis itu yang ini juga udah di restorasi ulang. Nah, ini kemarin tuh sempat belang, gue sempat ngecat tapi catnya belang. Ini udah beres semua, terus interior juga udah dirapiin sama Blast Gear. Cakep banget sih Blast Gear. Siapa ya? Kemarin tuh pada baret banget, swirl mark itu parah banget gitu. Ini udah dipoles juga sama si Blast Gear kemarin. Terus velg juga parah banget, udah dirapiin. Alhamdulillah sih puas banget, soalnya yang Porsche kan kemarin di sana juga kan, gua gak sempet bikin videonya, tiba-tiba langsung di Bali aja.
Jadi Porsche itu ya apa kotornya minta ampun ya. Jadi maksudnya di Pantai Melasti itu debunya banyak banget. Tapi tetap cakep aja di foto karena mungkin karena dia udah di coating kali, jadi debu itu nggak gampang nempel di apa, nempel sih pasti ya, tapi dia nggak lengket gitu loh si debu ini. Nah untuk seri 7 ini juga gitu, ini pas waktu loading kemarin debunya banyak banget. Ini juga masih ada beberapa debu, tapi nggak akan lebih parah kalau mobil itu belum di coating. Jadi debu itu nggak kalau belum di coating itu kayak partikelnya itu gampang nempel, sementara kalau udah di coating dia nggak gampang nempel, gampang hilang lah gitu loh istilahnya. Nah kemarin itu waktu loading, jadi grillnya ini tuh ada yang kusam gitu loh, ada yang rontok semua grillnya ini. Gue nggak tahu kenapa, mungkin di sebelum-sebelumnya gue nggak sempet atau kenapa, kena obat poles atau apa. Tapi yang pasti bukan di blast gear ya, justru blast gear yang beresin semuanya. Akhirnya alhamdulillah ada good fix untuk di stiker. Nah ini tuh stiker loh, ini bukan chrome loh, lihat ya bedanya. Ini sama ini, ini yang asli chrome, ini yang stiker. Tetap cakep-cakep aja, dia rapi banget presisinya ngambil pinggirnya. Jadi hanya ini aja yang di stiker. Tuh thank you banget buat good fix Eurocal. Thank you. Chrome-nya pas banget. Ya, ini seru banget sih. Ini ada mobilnya Edward dari The Man Cave. Ini juga pakai belkot nih. Ini kan mobil belkot. Ini belkot juga. Ini warna belkotnya jadi keluar banget nih sejak abis dipoles sama blast gear. Wah, makasih banget deh. Blast gear cakep banget. Ya, mudahan acara Indonesia Modification Expo ini lebih, ya gue nggak berharap dapat award atau apa ya. Kita ikut event itu nggak harus mendapatkan sesuatu award, harus menang, harus apa. Itu kayak kita mengapresiasikan apa yang sudah kita lakukan, kita modifikasi. Karya kita kan kalau ibarat ngelukis itu kanvas, ini kanvas kosong gue nih. Yang terbaik aja. Gue sih yang penting bisa ketemu car enthusiast dan car modifikator yang lain. Jadi itu aja dari gue, sampai ketemu di event-event berikutnya.